Next pack. Please dong, give me some good hero. Satu. Yes! Alright guys, it's Lutfi Limon here and welcome to the new game of Artifact. Jadi ini gue baru beli game kartu teman-teman. Lumayan lah dapat Dota Plus 1 bulan gratis. Karena gue pemain Dota juga dan gue senang main Yu-Gi-Oh, dulu senang main kartu juga. Jadi ini gue beli, ini kayak Dota versi kartu ya. Nah, gue pengen cobain first impression gue sama game ini teman-teman. Let's see. Ini game ini bayar ya, kurang ajar. Katanya, wow. Apa ini? Oh, ini kita ngebuka decknya teman-teman. Ini game saingannya Hearthstone, teman-teman. Featuring a mix of durable hero and powerful buff. You will rely on brute force to smash your enemy tower to bits. Oke. Okay. Ini katanya kayaknya ini hero tank semua, teman-teman. Karena yang gue lihat sih ada Sven, ada Kivi the Bolt, ada Lycan, ada Ursa. Oke, okay, begin ranking. Oke, okay, gue lawan bot. Anjay, gue suka visualnya. Gue suka visualnya sih. Oke, okay, gue suka visualnya, guys. Lebih bagus daripada Hearthstone. Oh, jadi kita mainnya 3 deck ya, guys ya. Oke, okay, terus apa yang harus gue lakukan di sini? Ini creep. Oke, okay, ronde 1. Double click the board to see all the 3 lanes. Oke. Okay. Oh, jadi ini tengah, ini atas, ini bawah ceritanya. You and your opponent have tower in each of the 3 lanes. Oke, okay, tower gua. Double click. Oke. Okay. Oke, okay, ini tower gua, guys. Its tower start with 40 health. Oke. Okay. Ada 40 darah. Destroy any two of their 3 tower to win. 2 dari 3. Jadi yang bisa, ini kayak duel master ya teman-teman ya. Yang bisa ngancurin 2 tower, dia yang menang. You have a red hero in this lane, so you can. Oh gitu. Gue punya red hero di sini. Jadi gue cuma bisa mainin kartu warna merah teman-teman. So kartu warna merah di sini ada legionnaire. Tapi kenapa begini aja LC-nya? Ada 2. Play a creep card into a combat position. How? Oh, gue taruh ya. Oke. Okay. This unblocked unit will damage to the tower in combat. Oh, ini kalau gue majuin gimana nih? The targeting arrow shot that this creep will damage. Oke. Okay. Oke, okay, jadi mereka ada 2 garis. Itu musuhnya necro, guys. A unit automatically attack after boot player pass. Oke. Okay. Jadi, gue bakal ketemu necro musuh. Ini creep gue bakal ketemu creep musuh. Sama ini LC gue bakal tembus ya langsung ya. Tuh. Dilihatnya dari mana ya guys ya. Oke, okay, lane kedua. Ini lane tengah. Oh, Jay. Oh, dia bisa nge-strike gue langsung. Itu kayak Raigeki dah. Oh, dia pakai spell card. Ya, dia bilangnya. Double click to review the card must be played by your opponent. Oke, okay. Oh, ini graveyardnya ceritanya guys. Kalau di Yu-Gi-Oh. Oke, okay. Oke, okay. The combat preview show how much damage each unit will receive in combat. Nah ini gue ngerti, the combat review show that this unit will die in combat. Oke, okay, jadi unit ini bakal kalah sama ini. And playable will have a blue glowing. Play another creep that will attack tower. Oke, okay, gue taruh bronze legionnaire gue di kanan deh. I understand. Oke, okay, ini kosong. Ini bakal menang lawan ini, tapi ini yang gue bingung, Sven kalau lawan SM gimana ya ini ya? Oh, udah ini dia mati. Darah tinggal dikit ya, sekarat ceritanya. Oke, okay, yang ini hero-nya warna hijau teman-teman. Setiap tower punya 3 mana, itu automatically refill. Oke, okay, setiap round mereka nge-refill. Oke, okay, gue punya warna hijau. Oh, kalau ngeluarin kartu warna hijau, itu ngeluarin mana lebih dari 3. Oh, jadi gue harus ngepas. Iya, ini mirip sama Duel Master, cuma Duel Master tuh butuh tribut buat dia naikin mananya, guys. So, ini gue harus pas ya. Oke. Okay. Oke, okay, abis ini dia mati, guys. Ini gue nggak, masih bingung. Wow, apa ini? Kita dapat 1 gold tiap ngebunuh creep dan 5 gold tiap ngebunuh hero. You can double click any card in the game to learn about its underlying keyword. Oke. Okay. Oh, ini kalau bisa nggak kelihatan. Oke, okay, gue disuruh beli ini potion of knowledge buat narik kartu. Dan ini nggak bisa gue tarik. Oh, tiap ini gue nge-deploy hero. Oke, okay, gue taruh mana ya guys ya? Ini pasti mati. Ini darah tinggal 2 ya. Oh iya, ini darah tinggal 2 dan ini tag-nya 2. Darah X gue 7. Sven gue 8. Oh, ini gue taruh sini aja. Like-an gue.
In the green arena, any hero are in the same lane. You can play both color card color. Hah? If a green and red hero are in the same lane, you can. Okay. Jadi kalau misalnya ada dua, aku nggak mau naruh di sana sih. Oh gitu. Nah, ngerti bos, ngerti bos. Oke, oke, gue udah mulai ngerti guys. Ini mirip catur, tapi ada kartu, ada permain kartunya juga ya. Di sini ada, oke, kalau si Lycan ini kan orang hijau. Lycan orang hijau, kalau misalnya hijau sama merah ada, gue bisa main dua kartu di lane itu guys. Oke, berarti ini gue tambahin creep aja ya di sini ya. Gue tambah creep dua di kanan. Oke, dia naro ogre di kiri guys. Oh, masih tertutup ya. Oke, dibuka. Ah, dia nutup apa gimana nih? Oh enggak. Oh dia naro ogre di kiri. Oke, gue dapet dua kartu guys. Anjir, gue di lightning strike lagi. Oke. Your tower max mana automatically increase by 1 each round. Wow, max mana gue naik. Boleh nih gue pake, ini warnanya merah kan. Oh enggak, ini buat naikin mana katanya. Oke, gue udah mulai ngerti guys. Gue udah mulai ngerti. Oke, yang pertama gue power vanguard, alat naik gue have plus 1 armor. Oh ini udah. Apa bedanya armor sama darah guys? Modify alat hero with 4 attack. Oh ini kalau tabrakan ini kurang lagi nih. Oh gua ngerti. Armor itu buat nge-reduce damage teman-teman. Ini damage dia kan 3. Kalau masuk ke gua cuma 2. Oke gua masukin ini aja. Aduh tapi ijo ya ini ya. Give alat hero plus 4. Oh, oke ini pakai enrage bagus nih. Oke gua udah mulai ngerti guys. Attack gua naik. Gebuk langsung. Bang. Oke, ini bisa ditembusin enggak LC gua masuk? Oh, belum bisa. Gua baru ngancurin satu. Tapi udah ini dia bakal nge-spawn lagi, gua yakin. Next, ini bakal hancur semua. Potion of knowledge. Ini enggak ada hijau ya di sini ya? Oke, gua udah mulai ngerti, guys. Asli. God strike ini bisa sih gua taruh God strike di sini sih Sven-nya. Tapi ini kita hancurin dulu aja, guys. Nanti kita taruh gas rank pas ini udah gak ada dev dia. Nah ini kan dia devnya udah gak ada tuh, udah kosong tuh. Oke, okay, lane nomor 3. Oh dia keluar ini. Anjir, dia main direct tower langsung ya dari tadi ya. Gitu dia permainannya guys. Oke, okay, ini mungkin gue bisa modify allied creep. Oke, okay, pakai ini kali ya. Oh wait, what's that? Selfish cleric. Fully heal selfish cleric after the combat pass. Prolor Vanguard Elite Knight Gore Heaven Armor. Apa ini? Oh ini kayak creep-creep yang naro aura ceritanya guys. Oh gak bisa, mana gue cuma 4 tadi. Anjir yang ini 5 lagi ininya. Oh kita ajar aja langsung. Aduh kiri masih jebol, tapi gue bisa hancurin di kiri guys. Turun for run return deployment. Oh, hero gua kalau mati bisa balik lagi. Gua pakai apa ya? Fully heal unit Fountain Flask. Wah, ini bagusnya Red Mist Maul cuman mananya gede. Oh, gua beliin dah. Koin gua tinggal 9. Oke, jadi si kartu tadi tuh bukan draw card kita ya guys ya, emang kartu PU jatuhnya, power up. Oke, dia mau naro necro. Necro, anjir ini necropus dia. Dia punya apa nih? Sadis. Oh iya, ini ada skill pasifnya juga teman-teman tiap hero. Gue dapat Ursa sih ini. Ursa kayaknya gue perkuat buat tengah aja deh. Ah, kiri deh, kiri-kiri. Creep kita perkuat di kiri guys. Ya ini mau gue taruh kiri, gak boleh. Sebentar dulu. Oh, creep tuh bonus teman-teman, nggak bisa ditaruh di mana-mana. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan. Creep tuh spawn bonus dia. Nah, kan 2, sini 5 nih kanan. Oke, okay, dia ngeluarin kartu baru, guys. Mana gua di 5 sekarang ya? Gua dapat kartu gua. Oke, okay, gua dapat choose an ally, choose a combat for target for it. Equipment can be played and hero is permanent. Ya gue tau. Heroes keep their equipment even after being killed and redeployed. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay.
Oh bisa ya? Modify unit with two tag. Ini merah tapi ya dua-duanya ya? Gue main nanti aja deh, nanti aja. Ini tembus gak ya? Aduh gak ada no green hero lagi, choose an ally, choose a combat target for it. Oh iya, ini buat ngarah. Ini gue bisa tembus masuk gak ya ke dalam guys? Kalau bisa gue mau coba. Aduh gak ada mana lagi. Oke deh, coba tembusin dulu dah. Oh masuk guys ke tower 17. Oke, kalau ini berarti gue bisa. Not afraid. The fuck? Ada Grun anjir yang depan-depanan sama fan gue lagi. Darahnya 2. Oke, jadi kita pakai new order coba. Nah, yang ini. Jadi LC gue ngarah yang ini, guys. Aduh. Ini nih, yang ini nih. Oke, LC gue kesini. Necro gue, necro ini gak ada halangan ya. Nah, ini gue naikin ini. Ah, gak ada mana lagi. The knights of the visual are well adored. Skat. Masuk ya, 11 ya. Okay. Nah, ini nih, lane nomor 3. Gun strike 5, 5. Oke, okay, gue ada upkeep lagi, guys. Arm the rebellion. Ya, gak ada mana, cucu. Ini creep gue mati yang kanan. Minus 2, minus 2. Lycan gue masuk. Ini gua, cleric gue masuk, oke. Okay. Lycan doang yang masuk. Oke, kita shopping lagi. Enggak. Armor semuanya kebanyakan. Gue masih pede buat damage sih. Oh my god, dia ada Skyward, guys. Skyward sama... Oh, ini gue creep ini ya, creep hutan ya ini ya. Oke, kita taruh di sini deh buat bantuin yang lain. Oke, dan ini kanan gue ramai banget, sumpah. Pushing kanan gue. Wah, anjir, dia taruh kiri pertahanan banyak banget, nyet. Wah gila, ini kanan ribut semua dah. Sucker Punch, Savage Wolf. Ready to prove myself. Tiba-tiba rame ya ini kanannya. LC gue mati nih guys. I'm prepared for war. Oh ini kayak trap card jatohnya. Ignite. Oke okay, oke okay. Deal 1% damage to each enemy before the action pass. Oh mau diapain sama dia anjir. Aduh oke okay. Gue fokusin dulu. Aduh gak ada green hero lagi. Green hero ini green semua anjay. Kalau bisa sih ini gue masukin ke sini. Ursa gue jadi imba banter. My jaws grow stronger. Waduh, dia naruh clock juga anjir. Asli ini Ursa gue GG banget. Aduh, dua sama ya, 2 lawan 2. Lane kedua, ini gue berhasil ngeratain musuh sih. Cuman ini merah, oh ada hijau nih satu nih. Modify unit with attack. Nah, kalau gini rata kan. Sama ini, satu lagi, cu. Aduh. Give a hero and its allied. Apaan tuh? Give a hero and its allied -2. Aduh, oh conquest-nya -2. Oke, okay, jadi armor gue dikurangin guys. Kita savage. Andrit gak ada mana. Oke, okay, skatnya langsung. Skat. Lala, anjir seri dong. Dia ada tower barrage. Waduh, kelar dah ini mah. Wah gila Li. Wah tembus dong ini. Aduh guys, lane tengah gue tembus. Dia kerja bagus banget ya tadi. Anjir, minus 7. Gak ada pertahanan lagi. Yang kanan ini bisa lebih. Oh itu ignite tuh. Kurangin darah gue. Stun a unit blocking and allied red hero this round. Deal 2 damage to that unit. Oke kita taruh Savage Wolf. My pack of symbols. Oke aman. Ini hancur ya. Stun a unit blocking and allied red hero deal. Ini kayaknya tembus deh. Coba minus 19 yang tower nih guys. Cakep. Gua kuat di kanan doang sih. Oke, kita belanja. Untuk kartu sama
Shield of Aquila, equipped to armor, equipped to light neighbor. Oke. Okay. Anjir mahal banget harganya. Ring of Aquila. Waduh, enggak ada. Wah, monyet, enggak ada orang gua. Ini tanda apa ya guys ya, jalan maju ke sini? Tembus ya dia berarti ya? Oke, ini gua mau enggak mau harus gua hancurin sekarang, guys. Sini minus 13 ke belakang 95. Aduh gak bisa gue spawn ya. Aduh ini gue gak bisa. Ah anjrit. Kartu warna hijau semua. Ini tengah gue hancur sih pasti. Oke ini fokus ke ursa gue guys. Aduh. Ada gituan lagi. Gila ini ursa gue stay strong banget nyet sendiri. Sampah. Gak akan masuk lah. Lu gak liat damage ursa gue 17. Hah? Wah najis di buff terus deh. Wah gila di equip mulu anjir. Mati lu. Hancur minus 5. Tapi ogre gue mati guys. Oke, ursa gue masih bertahan di kiri, tapi... Waduh, darahku nyet-nyet. Ini gak bisa guys, mau ngapain lagi? Gak ada hero di sini. Hero gue mati semua, ini kesalahan gue tadi. Ya gimana anjir, mau lewat gimana? Kelar gue ini. Anjir, gede banget minusnya. Ini harus gue hancurin nih. Alah! Lycan ya? My revenge will be swift. Aduh dia ngedokot lagi. Lycan, with you by my side, there's no enemy I can't fell. Tembus ya. Ini habis sih tapi dia. Sikat. Tower kanan dia habis, guys. Oke, sip. Satu tower hancur. Destroy the ancient or one tower. Oh. Jadi kalau misalnya ini engine-nya kelihatan teman-teman. Tergantung kita mau pilihnya ngancurin satu tower lagi atau mau ngancurin engine-nya. Oh, jadi ada strategi lain. Oke, kalau gitu gue beli ini sama beli ini aja deh. Dan. Oke, kalau gitu bursa gue yang kiri bisa nahan dong ini. Ini kelar sih ini musuhnya. Oke, Sven. Sven tengah. Kamu juga tengah aja deh. Ini tantang aja deh, gue feeling gak enak nih tengah. Wah, abis ursa gue, cuk. Abisnya ursa gue, asli. Kartunya bagus dong. Aduh. Aduh, hijau semua lagi. Gak bisa ini, guys. Gue gak ada darah. Harusnya tadi gue beli darah, ya. Bentrok ini darahnya tinggal 6. Eh, menang gak ya gue? Enggak sih. Leave the tower to me. Ah, gila, minus 14 anjir ini ya. Between the two of us, we can figure out how to use this thing. Wah, ini mah dia naruh di sini pasti. Ursa gua ketahan. Anjrit, ada super aura dong. Sikit aja udah. Ini masih nahan gak nih, kita lihat. Bang, habis kan lu. Mati tuh ursa gua. Oke, victory. Jangan lupa nonton finish right back to menu. Oke, ini tadi masih ngelawan bot, guys. Ini lumayan seru juga sih. Apa ini? Oke, sekarang kita belajar deck warna biru. Tadi kita belajar deck warna hitam sama merah, merah sama hijau teman-teman. Sekarang kita belajar deck warna biru sama hitam. Hero kita gue ngerti sekarang. Jadi kalau biru sama hitam itu kita main intel. Dimana kalau kita main hijau sama merah itu kita main agi sama SR guys. Wah ini lebih seru nih. Kita coba training yang warna biru ya guys ya.
Oke, ini kita lawan deck yang warna merah hijau tadi, dan sekarang kita jadi musuhnya yang tadi, teman-teman. Tapi emang iya sih, tadi damage-nya gede-gede, darahnya banyak-banyak. Sekarang kita lihat kalau kita main deck warna biru, isinya Scarlet, Necro. Oke, lane pertama. Dia mainnya magic direct langsung ya guys ya. The three most important thing to destroy any two tower to win. Oke, bener, dia mainnya direct magic langsung. Ya, betul. Deal one piercing damage, double click any card. Oke. To each enemy before the action pass. Oh, ini trap card jatuhnya guys, ignite yang tadi tuh. Summon 3 melee creeps. Oke, ini buat biru. Biru. Ini hitam. I'm here to fight. Deal 4 damage. Oh iya, bener, dia direct damage langsung, teman-teman. Wah gila, Necro gue udah mau mati lagi, Nyet. Lane kedua. Oh, ini tergantung gue mau taruh di lane mana, guys. Ini bisa gue tembak kemana aja tuh, lihat. Kanan. You have brought this on yourself. Siap-siap, gue taruh ignite-nya. Oke, gue udah mulai ngerti nih gamenya nih. Ya, deal one piercing damage to each enemy. Jadi dia bakal nembak ke musuh ntar. Summon 3 melee creeps. Aduh, mana gue habisnya? Habis. Anjir, hancur dong. Ini Scarlet gue langsung mati dong kalau udah gitu ceritanya. Wah, ini susah juga. Ini hero item ya di sini ya? Gak ada mana, buset dah. Gimana caranya jadi ini mau ngenembus musuh kalau gitu ceritanya? Oke, dari shoppingnya kali ya kita lihat. Nah, ini gue butuh ini nih, tapi gak ada duit anjir. Oke, ogre magi. Anjrit, ini mati semua guys, hero gue. Scarlet mati. Necro gue juga mati. Oke, ini gue taruh biru disini udah. Kiri gue, Necro gue habis nih, kelar, gak akan ada harapan. Oke. Ini creep bisa masuk nih langsung nih, minus 2 tuh kan darah gue. Hah? Perfect. Get 3 gold after the combat pass. Mati dong tapi ini gue. Wow, dia bisa kayak gitu tuh. Dia lempat damage to the enemy tower. Tapi ini gak bisa ketahan sih guys. Mati Necro gue. Oke, lane kedua. Oke, gue ngeluarin 3 creep. Tapi ini pasti bakal digebuk sama Sven juga sih. Aduh, ini ada cliffnya lagi. Baru inget gue anjir. Sekarang langsung aja. Ini kurang ajar, ini Sven asli dah. Main Intel kurang asik sih, teman-teman. Oh, jadi dia nyicil si ignite-nya ini. Ini black ya? God, I love money. Buset, tuh tebal banget anjir yang warna merah hijau. Oke, gua ada 6 duit, 6 guys. Beliin aja dah. Apa ini? Diesel. Motor mana ya? Sini dah, biru. Yes. Oke. Oke, put it down. Oke, gue dapat ignite lagi, guys. Kayaknya ignite ini kita... Oh, ada mystic flare. Najis. Wah, najis, najis. Ignite gue taruh sini lagi, bisa nggak? Oh, bisa, guys. Double ignite. Kanan bisa hancur tuh kalau gitu. Ini kiri mau nggak mau kita pasrahin sih. Paling kita gedein devnya. Deal 12 damage, evenly divided among a unit and its allied neighbor. Oh iya, Mystic Flare. Mystic Flare tuh kalau sendiri makin sakit, tapi kalau ada banyak kebagi guys damage-nya. Tahu sendiri lah ya, Mystic. Oke, kita dev aja dari sini.
Ini udah gak akan ketahan ini, guys. Salah sih gue naruh ginian di sini. Wah, buset, minus 18 tuh yang kiri tuh. Coba tarik kartu dulu. Sebentar, ini ada Sven tapinya ya. Anjir, najis. Gue tarik kartu dulu dah. Ada yang bagus gak ya? Oke, dapat mystic card lagi. Aduh, mampus gue. Dia dapat enrage. Abis ini guys, lihat kena cliffnya Sven. Ah, anjay, abis kartu gue. Ini sih, double equip. Nah, enaknya ini sih. Oke, kita fokus kanan aja guys. Ini, aduh ini item ininya. Ini apa sih? Condemn a random enemy from only. Aduh, salah Ubi goblok, tolol banget. Anjir, kenapa gue nge-equip? Ah, itu kan mau mati, monyet. Ah, gigi lu lah. Ah, udah ada kelar dah, anjir, tolol banget sih Ubi. Bego, anjir, equipment gue hilang dong. Ah, goblok. Tapi duit gue banyak ya teman-temannya gara-gara dia tuh main stakan belakang ceritanya. Aduh, ini gue masih nggak ngerti nih kartu-kartu yang kayak gini nih. Please dong, jatuhin Skyrat dong. Nah, ini yang gue tunggu nih. Sebentar, ini gue fokusin sini aja apa ya? Nggak, ini gue taruh Necro, taruh sini, Skyrat taruh sini. Itu kiri mati bodo amat. Gue ada 2 Mystic Flare guys. Tapi mananya juga kagak cukup ya. Ini jebol sih kiri gue sih, mau gak mau. Udah, ini pasrah aja bego. Give relative zombie a death shot. Waduh ya. Anjir, dia ngefokusin Ursanya teman-teman. Ursa apa siapa nih di sini? Fokusin sama dia. Ini ya pack leadership. Nambah armor 1. Oke, udah ini pasrah ya bego udah. Minus 11 dah. Ready to fight. Habis aja nih gua. Ah, apa ini? Oh, dia ngainin damage. Waduh, Sven-nya makin sakit, pak. Mati nih gue liat. Sekarat gue meninggal, anjir. Ntar dulu. Bang! Yes! Mati kan? Mampus lu, gue Mystic Flare, mati lu. Oke. Oke, kita sikat, guys. Bang! Minus 9. Anjir, gak ada damage. Cuman nge-killnya enak banget tadi gue pakai Mystic Flare. Oke, ini pakai double ini. Ini di sini duit gue digali, guys. Di sinilah duit gue digali. Necro nggak bisa Mystic Flare ya? Sadis. Oh, dia nambah 1 darahnya tiap musuh yang mati. Deal 2 damage to a unit in any lane. Oh, ini bisa tembus ke sini aja damage-nya. Aduh, ini sih ini ditambah darah lagi 2. Tambah attack 7 guys. Pakai Careful Musket. Active ability ready. Apa ini? Deal the damage to unit. Ini aja. Wah, nambah 1 darahnya, cuk. Wah. Anjir, seru juga nih game. Gue kira sampah loh ini game play. Tapi dia kuat anjir itu ogre-nya. Duit gue 15 lagi. Each item in your secret room cost less gold, where X. Aduh, busetnya mahal banget. Ini dah 2, oke. Okay. Gue nyisain 8, siapa tau ada kartu yang lebih bagus tar. Oke, okay, biru, hitam, biru. Necro kuat gak sendiri situ, ada creep sih. Apa gue fokusin kanan aja ini biarin jebol aja. Oke, okay.
Kiri gue biarin jebol aja deh. Ini udah gak bisa diapa-apain guys, kiri asli deh. Ini tikus mau ngapain coba? Aduh. I'll protect us all. Wah, goblok. Abis sih ini minus 20 sih. Gua harus cepat. Kalau gua enggak cepat. Lah! Anjir! Diapain? Aduh, ini full heal unit juga. Aduh, tolol. Gua harus cepat guys. Kalau enggak ini NC-nya jebol nih yang kiri nih. Tuh kan dia memperkuat ursanya terus teman-teman. Ursanya plus 17. Oh plus 19 yang udah buru hancurin. Ah bacot. Wah gila abis ini gue guys tower gue. Oke henshin gue kelihatan. Kartu gue dikunci lagi 2 biji. Ini gue harus cepet nih. Mystic Flare ke sini. Die motherfucker. Aduh gak ada mana anjir. Aduh ini minus 2. Oke okay. Sekarang buru hancurin dah. Gue di ini keluar dimensional portal. Gue jebolin nih. Buru kali ya guys ya. Oke okay, lentry. Dari tinggal 3 kan. Aduh yang kiri tebel banget dah. Aduh ini mau gue waduh nekro gue di arah monyet. Abis mana lagi anjir? Eh, ogre gue multicast. Ogre musuh. Eh, ogre gue kan ini multicast. Anjir dapet dimensional portal lagi nyet. 4 tapi woy mahal. Ini. Healing undamaged target. Tapi dia bakal mati katanya. Nggak undamaged target gigi lu orang yang diserang tuh. Wah nggak selamat sih guys ini. Itu damage-nya 7, darah nekro gue 7 anjir. Aduh yang ini lebih sakit lagi nyet. Minusnya 8. Iro gue kelar dong ini ceritanya mah. Ya Tuhan, di minus 2 gak tuh Iro gue. Gak mati dong ini siapa sih mirip X deh. Jerit ini yang kiri keburu habis nih. Engine gue 80. Give equipped hero and let equipped hero for attack. Ini apa nih? Ah bodoh dah gue beli aja healnya. Asli gak guna banget. Bisa sih ini ketahan kalau mau nih. Gue keluarin dimension dan portal di kiri. Tapi ini urusannya sakit banget. Parah. Parah sakit banget. Anjir minus 14 guys. Mati lagi nekro gue. Oke ketahan. Lumayan lah ketahan minus 6. Anjir dia ada pass boot dong dia. Oke kita dari target. Gak gue jangan pakai di sini. Jangan pakai di sini guys. Ini beneran cuma buat gue tahan doang. Kalau bisa ada magic nyalain sini nyalain aja. Choose a unit, choose a combat target. Oh ini mirip itu ya. Gue taunt dia dah. I won't fall. Bentarnya berapa sih anjir? 8, 4, 4, 4, 4. Gak bendung ini. Udah kebendung segini lumayan sih gue, minus 6. Habis dong langsung gila urusannya ini galak banget nyet parah. Ini harusnya bisa gue jubolin cepet sih. Mystic Flare gue habis lagi. Gak ada kartu. Sumpah. Musuh gak ada kartu. Eh jangan. Oh udah penuh ya kartunya ya. Tiga belas. Aduh gak ada black hero lagi di sini. Aduh ini kosong banget nih anjir, sayang banget. Ntar dulu. Stone Hall Pike.
ini nih traveler clocknya nih. Gue cabut aja kali ya. Oh gak bisa. Damage ya damage. Oke itu apa yang plus 3? Oh regen. Oke udah. Sip abis. Oke nah yang di sini nih bisa kita piercing nih. Eh tapi trebuchet ini gak usah dipakai juga langsung minus 17. Modify a black hero with deal 2% to this hero and enemy neighbor before the action pass. Mampus lu gua dapet restu perauran, ini punya necro anjir sebenernya. Condemn random enemy may only wish. Menang gak sih ini? Gak usah buat rebucat lagi kan? Yes, bis satu. Satu tower lagi aja guys. Ribet kalau bunuh engine. Waduh, mahal banget ini anjir, panda. Done. Oke, gue dapat necro. Necro gue taruh kiri dah, tengah dah. Oh, equipnya dapat. Ogre-nya gue taruh kanan. Done. Ini golden ticket gue pakai dulu guys. Jadi kekunci lagi dong. Ini kita fokus dev aja di sini teman-teman. Anjing fokus dev naon, anjing sebanyak if. Gue pengen dapat satu item dari secret shop apa guys? Wow, apa tuh? Ring of Taras. Wah GG, anjir gue dapet Taras nyet. Masa gue taruh kesini anjir, 8 health. Ini minus 25, kacangin aja kali ya. Ini kalau ngeton efeknya jadi gimana nih? Choose a unit, it town katanya. Oh tapi udah gue udah gak ada hero di sini. Dah jebolin aja dah kiri gue tuh. Kuat kali guys ini ancit. Oke lane kedua. Ini langsung lo arah kesini aja nih. Enter dulu. Ini apa sih? Oh, give a hero and its ally tank for min 2 armor to this round. Ini aja nih, armornya min 2. Oh, deket ya itu dapat 2 gua. Oke, dia ngeluarin cleric kawan-kawanku. Nih, makan nih anjing Taras. Tuh, lihat tuh. Nih. Rebucat gua nih. Aduh, minus 2 doang lagi. Oke, dia ketahuan guys. Gede tuh minusnya, minus 15. Aduh, ini tebel banget dah di sini dia. Tahu dia kotanya mau gue hancurin. Gue ada multicast nih. Ada blue spell lagi gak? Siapa yang hancurin ya? Ini jadi dah. Darah minus 6. Self. Plus 4. Ini kena cliff dari Sven ya. Sikat dulu aja. Ini gue juga ngarahin sini mereka nih guys. Sisa fan-nya doang. Ini kiri gue kosong banget anjir. Langsung mati bisa nih gue nih. Anjir, Apotheosis Blade. Pedangnya Doom. Oke ini taruh di kiri. Ini gak ada, aduh anjir gak ada clip lagi di kiri. Dapat ini dong. Ah, gila lu. Aduh, ini jijik ngunci kartu gua lagi, bangsat. Tower barrier gua dikunci.
lagi zombie gue dah. Aduh asli ini sakit banget guys, parah. Ini bisa dihancurin dulu gak sih? Ini sih 38 cuy. Gila apa ya? Ketahan sih tapi. Coba ya ketahan ya. Waduh. Wah anjir. Ketahan sih, ketahan sih. Please dong, ini ronde terakhir gue nih guys. Pertaruhan. Asli ini udah gak bisa ditembus banget. Urusa sakit banget nyet, parah. Parah-parah, urusa sakit banget. Udah dong. Lu mau nge-PU apa lagi? Oke, sip. Anjir, kelar gue guys. Udah ini pertarungan gue di sini nih. Menang sih ini. Ini menang sih gue. Ini menang gue. Gila, itu baru latihan ya. Kartu gue belum bagus sih ya. Oke, training complete. Sekarang kita bisa ngeklaim deck sama pack kita, teman-teman. 2 starter deck, 10 call to arm pack, and 5 event ticket. Oke, kita dapat siapa ya? Gue males banget coba kalau main biru, asli dah. Biru hitam kurang, ey. From here you can play artifact however you like, but you play socially. Oke. Ada 5-10 unopened pack, guys. Gue jadi... Mumpung ada duit juga, gue sekitar buka sekitar 3 lagi kali ya. 2 lagi aja deh. 2 pack lagi gue buka. Terus. Gue masih ada saldo 77.000. Oke. Kita buka ya guys ya. Gue di mana? Ini mirip banget sama Dota open pack. Anjir deg-degan nih gue. Asli gue deg-degan banget kalau udah main game kartu gini. Kartu pertama adalah Escape Route. Return and let hero to the fountain. Oke. Okay. Choose a hero, put the best copy of random item equipped by that hero into your hand. Oke. Okay. Aghanim Samtung, full restore your tower mana. Oh, oke. Okay. Gue dapat apa nih? Rix. Oh, dapat clip gue guys. Egg of Defiance dan lain-lain. I as a Jasper Circle to smuggle you out of town safely. Sanas a unit. Oh ini jurusnya. Oh ini gue dapat hero guys. He fire deal for defense to unit. Rumus Q Blessing. Choose a land, modify allies in that land with plus 3 health. Buying time. Give to random card in opponent hand plus 2 lock. Ah tau lagi gue kurang soal kartu itu tuh. Banyak kan kartu biru dah anjir. Ah oke. Kartu hijau, merah. Hijau 1, merah 1. Creep ya, ini hero satu sih gue dapat Rix. Oke, kita buka ya guys ya. Ini yang langkahnya. Oh, oke, dapat chainmail. Oke, ini item secret shopnya nih. Stone Hall Plate. Next pack. Please dong, give me some good hero. Satu. Yes! Oh my god, gue dapat Lich. Dapat chain frost. Wah, gua ditakdirkan main item guys. Sepertinya kartu gua tuh ditakdirkan untuk main kartu warna item kayaknya. Next, Aghanim Samtum, Compel, Gang, Ogolodi Vandal, Rumis Q Blessing, Collateral Damage. Ah, ada yang bagus aja. Oh, gua dapat ini mirip Shiva dah, sama chainmail. Next pack. Oke, okay, kita dapat satu hero yang bagus, teman-teman. Dapat Lich. Ya Allah, please kasih aku kartu yang bagus, please ya Allah. Oh my god. Itu nyala tuh, guys. Dari bawah dulu kita buka ya. Sah. Bah. Oke, okay, at any cost ini deal 6 damage to every unit. Oke, okay, oke. Okay. Good. Kartu biru punya Lina. Oke. Okay. Forward charge. Oh, dia nambah plus 2 assist this round. My god, gue dapet Timber Shaw. Tapi ini kayaknya kurang bagus ya teman-teman. Nggak bunyi gitu loh. Oke lah, lumayan buat tank. Merah dia. Crippling Blow. Tower Barrage, oke, kartu biru. Lalu zombie yang tadi. Biru sih yang kurang masuk ke gue. Hitam masih masuk guys. Ini kartu nih yang langkanya. Sa! Call the Reserve. Wah lumayan nih. Summon 2 mili creep into any land. Sa!
Give plus hero 3 armor this round. Oke, ini kartu support-supportnya oke. Ini Timber Saw cuy. Gue Timber Saw. Whirling Dead. Deal 2 damage to hit enemy neckboard. Oke, gue dapet Timber Saw. Next. Yes, dapet Taras. Dapet Son Hawk Lock. Ini Taras bagus, gue suka. Next pack. Anjir, bau dah ini kayaknya. Kayaknya ini bau guys. Boom. Oke, dapet Conflagration. Super fast artillery. Smash their defense. Ini kartunya Timber Saw. Oke, gue dapet broadsword buat secret ini ya teman-teman. Sister of the Veil. Just a combat target for Sister of the Veil. Oh, dia assassin. Khusus buat ngebunuh dia. Item ini ya. Next. Intimidation. Oh, bisa pindah ini, pindah lane. Oke, gue dapet Ursa. Lumayan sih, Ursa bagus sih. Set. Shiva lagi. Fire. Skew Blessing, New Order. Oke, next pack. Kasih gua ini dong, hero intel lagi yang GG. Selain Leech. You don't need a gun. Just a drop on the guy who has one. Ini bagus nih. Stun hero until they equip. Wah, gokil. Asli ini gokil banget di kartu. Parah. Come on, prepared. Oke. And one for me. Secret shopnya gue dapet Ken Fog Plate. Shift Stance. Hero nya gue dapet apa guys? Lionize me. Finger of Death nya 8 piercing damage teman-teman. Tembus lewat armor. Pure. Ini yang mana drain. Oke, gue dapet lion guys. Set. Stonehall Cloak. Grazing Shot yang tadi. Combat Training. Oke. Halberd Crippler. Oke. Next pack. Oke. Gue seneng nih, tiap satu pack tuh dapat satu hero guys. Kita koleksi semua hero ya. Oke, ada dua kartu bagus guys. I know Sorla's tactics. When her men come to scale these walls, oh my god, dapet divine purpose gue. Wah, gokil anjir ini skill 2 nya. Ultinya Omni anjir. Burning Oil, Your Torres plus 2 Retaliate. Secret Shop nya gue dapet pedangnya Doom. Apotheosis Blade, Caledon Enemy Improvement, Condemn. Oh, ini gue harus baca combo-combonya sih teman-teman. Yes, Crystal Maiden. Ini bagus buat mana? Support biru ya dia ya. Oke. Sonal Plate, Summon Flavor, terus Artillery. Oke. Kebanyakan hero intel lah yang gue dapat dari tadi. Biru hitam, biru hitam, biru hitam. Anjir gak ada kartu bagus. Buka semua. Book of the Dead, Diabolic Revelation. Hero-nya siapa guys? Oh, Gernejai. Dapet ini nih, Thunder Hit Pack. Masih sakit nih anjir kayaknya. Oke, rare card-nya guys. Hah, apaan nih Raven Hook? Condemn random item, get gold equal to the best cost of that item. Oh, buat maling. Buat maling item. Next pack, 5 pack lagi guys. Bau. Oke, ini yang rare-nya dulu. Apa yang terakhir dulu ya? Yang rare-nya kita buka terakhir, guys. The Red Mist Horde is just the beginning. Aduh, dapetin bersaw lagi dong gua. Another force is coming. I felt it in the winds and seen it in the bones. Ini gua dapetin bagus, Le. Ini hero bagus dong, please. Atau enggak apa gitu. Gembel. Masa begituan, anjir. Kok bau ya? Secret shop-nya yang bagus, guys. You can find cheaper alternatives to the Jasper Circle, but you almost always get what you pay for. Oh, ini buat ngurangin item di secret shop. 3 pack lagi, guys. Kayaknya buruk-buruk deh ini terakhir-terakhirnya. Aneh. Bagus dong. Oke, secret item secret shop-nya bagus. It doesn't happen often, but every now and again. Wah, bagus sih. I could be hero has 4 plus 4 health and min 3 bounty. Oke. Next. Oke, Venomancer, guys. Biru anjir Venomancer di sini. Support dia. Ininya ward ya? Oh, bukan ya? Oh, ada 2 ininya skill-nya. Oh iya. Ada ward ya. Oke, ini rare card-nya. Apa nih Revenant Smash anjir? Kondium Revenant Smash Allied Neighbor. Oke, apa next pack? 2 pack lagi guys. Oh, minta Door Ranger kayak atau apa gitu, Invoker gitu. Apa nih? Oh, ini buat pindah lane. Wah, dagger cuy. Wah, gelo, ada dagger anjir.
Wah, I got the blink dagger. Oke, ada dua kartu langka teman-teman di sini, tapi bukan hero sih. Hero kita dapat ursa lagi anjir. Apa ya? Oh, Fog of War. Bisa disarmed musuhnya. Satu lagi apa? Ini kena juga kan nih kita nih condom corrosive mist. Oke, okay, this is the last pack guys. Gua harap hero yang bagus please. Wow, please kasih gua hero yang bagus please. Ping. Ah, busuk. Busuk semua. Busuk semua. Oh! Phantom Assassin. Wah, gokil, 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 gokil. Gue mau cek harga market berapa ya Phantom Assassin ya. Soalnya kalau kita nggak buka booster teman, kita bisa beli langsung di market. Sekarang yang paling mahal itu X. X itu harganya 260.000. Kartu X tuh. Gue nggak tahu efeknya apa anjir. Cuman darahnya 11 yang gue lihat. Buat Phantom Assassin berapa ya? Jajan murahan lagi anjir. Kartu gembel. Phantom Assassin, bener kan? Oh, double S. Anjrit, lu tahu harga Phantom Assassin berapa? 2000 nyet. Jelek banget. Wah, kurang ajar. Oke, gua mau lihat harga di market, teman-teman. Karena kalau kita buka booster tuh kayak kurang guna gitu loh. Draw nih yang mahal, draw 193.000. Gua enggak punya lagi. Annihilation artifact condemn all unit. Time of Dream juga mahal tuh. X ini X yang mahal sih, guys. Oke. Okay. X itu bagus tuh efeknya tuh. Oh, gua ada enggak ada pack lagi ya. Call to arm, explore the card and strategy. Aduh anjir, apa nih anjir? Upkeep Killer deck-nya warnanya hitam sama biru. Ini kita ngetes ya? Ngetes deck ya? Wah gila, udah 52 menit. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa bisa tombol like, share, dan subscribe-nya. Gue sih pengen bikin deck yang bagus ya teman-teman. Coba kalian tulis di bawah ya. Enaknya tuh kalau buat kalian pemain kartu atau pemain artifact, enaknya deck-nya kebagi warnanya gimana teman-teman. Ini ada yang digabungin. Lich ini dia pakai hijau sama hitam. Draw benar-benar pure hijau. Dia hijau merah. Sven merah doang. Mipo dia pakai biru sama hijau. Biru merah ya? Biru merah, biru hijau sih. Sorry gue ketawa. Biru merah. Dan si Tinker dia pakai biru sama hitam. Nah, coba kalian komen di bawah ya. Enaknya kita pakai deck warna apa, teman-teman? See you soon at next video. Bye-bye.